بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Bahrul Madi, Lautan Madu. Mana dia lautan madu? Madu sini maknanya madu ilmu. Babul istinja bil hijarah. Masalah yang ke-87, bab pada menyatakan istinja. Istinja itu maknanya kita suci, bersuci daripada air kencing ataupun air besar. Tu Syekh ni kata kecing yang berok, mudah bahasa dia sini, dengan batu dan barang seumpamanya. Ha, tengok, dia letak, dia buka pintu dah tu, barang seumpamanya, batu, kayu, benda-benda yang boleh dibuat alat bersuci. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah beristinja itu wajib. Maknanya istinja daripada najis itu wajib. Imma, ha tengok, Tuan Syekh kita ni dia capu Arab ke Melayu lalu. Imma sama ada, imma tu dengan mana? Sama ada dengan air atau dengan air dan batu atau dengan batu dan seumpamanya. Maknanya kita ada dua. Air saja boleh, batu saja pun boleh, air dan batu itu lebih baik. Maka sungguhnya telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis beristinja dengan batu ini dengan katanya, tengok hadis nombor 13. An Abdurrahman ibn Yazid qala qila li Salman qad 'allamakum nabiyyukum kulli shay'in hatta al-khir'ah. Qala Salman radhiyallahu anhu ajal nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw baulin wa an nastanji bil yamin aw yastanji ahaduna bi aqall min thalathati ahjar aw nastanji bi raji'in aw 'azmin. Qala at-Tirmizi hadis hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abdurrahman ibn Yazid, dia berkata, dia orang bertanya, berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sungguhnya telah mengajar akan kamu segala perkara oleh Nabi kamu, akan tiap-tiap suatu hingga berok pun diajarnya. Jawab Salman radhiyallahu anhu, ya ajal, maknanya betul, betul. Sebetulnya mengajar ia akan kami akan barang yang berhajat kami kepadanya. Apa saja yang kita perlu, Nabi ajar belaka. Maka yang kami berhajat kepadanya pada agama, hingga berok yang engkau sebut itu, sampai ke buang air pun Nabi sebut. Hei orang yang berkata dan bercakapkan Nabi kami, maka bahawasanya mengajar ia akan adabnya, diajar belaka. Bahawa kami beristinja, menegak ia akan kami mengadap kiblat. Satu, Nabi kita nahana an nastaqbilal kiblah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang daripada buang air mengadap ke arah kiblat. Dan ditegahnya kami beristinja dengan tangan kanan atau istinja salah seorang daripada kami dengan bawah ataupun kurang daripada 3 anak batu, tak cukup 3 batu. Tengok tu masalah tu, dia sebut belakang tu masalah 89, 84, kita sudah bincang dah setengahnya. Kata Imam At-Tirmizi, sebagaimana kata At-Tirmizi, atau boleh beristinja seorang daripada kami dengan kurang daripada 3 biji batu, atau kami beristinja dengan ketul tahi binatang kering. Ha, pergi ambil tokoh kering, oh, kambing kau apa, ataupun tulang. Kata Imam At-Tirmizi,
bermula hadis Salman ini hadisun hasan lagi sahih. Itu istilah Imam Tirmizi. Masalah yang ke-88, istinja dengan batu dan hukumnya. Itu syekh kita ni rahimahullah ta'ala, dia bawa masalah kemudian dia hurai. Beristinja dengan batu dan hukumnya, kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah istinja dengan batu seperti dalam hadis 87 tadi, itu perkataan ataupun pandangan kebanyakan ahlul ilm. Maknanya ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kemudian daripadanya, itulah yang mereka kata istinja dengan batu. Memikir mereka itu akan bahawasanya istinja dengan batu itu memadai. Dan jika tiada istinja dengan air sekalipun, maknanya kita ambil batu, air ada tapi kita guna batu je, memadai sekalipun dengan tiada air sekalipun, apabila menyuci ia akan bekas berak dan kencing. Dan inilah juga pandangan ini juga telah dikata oleh Sufyan Ats-Tsauri, Amrullah Ibn al-Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawih rahmatullahi ta'ala al-jami'. Ini cara Imam Tirmizi, dia bawa pandangan hadis, kemudian dia sebut pandangan para ulama, ulama-ulama Islam yang muktabar. Jadi semuanya kata boleh kita istinja dengan batu je. Masalah 89, istinja dengan batu dan kelakuannya. Cara-cara nak istinja dengan batu, belajar baik-baik tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang terdesak, masuk-masuk dalam bilik air, tandas tak ada air, macam nak buat? Air tak ada. Waktu ada air, sedap lah kitanya kan. Kalau air tak ada, macam nak buat? Bermula kelakuan istinja, mana cara-cara lah kelakuan itu. Cara-cara beristinja dengan batu itu, ada padanya tafsil, ada huraian, penjelasan. Iaitulah jika sapu berak, sunatlah dengan tangan kiri. Mana kalau kita nak istinja itu kena dengan tangan kiri. Dan tangan kanan itu tiadalah ia apa kerja. Dalam bab istinja ini tangan kanan jangan guna. Maksud dia begitu. Dan jika kencing maka di sinilah hendak berjaga-jaga. Kerana apabila engkau pegang zakar dengan tangan kiri dan menyental itu maknanya kita kesak dengan tangan kanan, maka sudahlah kamu masuk ke dalam kawasan larangan. Pak Nabi tegah tu, pergi pegang alat dengan tangan kiri, pegang batu dengan tangan kanan, kena apa? Masuk dalam larangan. Nabi kita kata jangan istinja dengan tangan kanan. Bukankah tak boleh beristinja bertolong dengan tangan kanan itu? Bolehkah kita nak istinja kita tolong tangan kanan? Macam mana? Lihat masalah yang telah lepas, masalah 86 dengan 84. Kan kita dah bincang dah dalam siri yang lepas masalah istinja menggunakan tangan kanan. Ni masalah kita kali ni masalah alat dia. Alat nak istinja dah. Batu, air, kertas dan lain-lain. Dan jikalau dipegang zakar dengan tangan kanan, kita terbalik pula. Oh, sana ni pegang dengan tangan kiri, kan? Pegang dengan tangan kanan dan disental dengan tangan kiri, maka dengan yang demikian lebih zahir melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang demikian. Pegang dengan tangan kanan, kesak dengan tangan kiri, larang juga. Lihat masalah 83. Maka ingat-ingat jalan lepas daripada dua kelakuan darah itu. Macam mana kita nak lepaskan daripada larangan itu? Dan hendaklah memperbuat begini. Ini cara dia yang betul. Tulis tepi kitab itu, ini cara yang betul. Bila sudah kencing, letakkan batu di atas tanah. Kita ambil batu, letak atas tanah, letak atas bumi. Dan disentalkan zakar dengan tangan kiri ke situ. Dan jikalau tak boleh, mana kita letak batu, pegang dia punya alat tu, kita nyih di batu tu. Maksud dia begitu. Dan jikalau tak boleh letakkan batu,
kerana dia kencing berdiri, atau batunya kecil, atau tempat hendak diletakkan itu lubang atau sebagainya, maka pada waktu itu bolehlah bertolong dengan tangan kanan kerana uzur. Tetapi jaga-jaga pula. Jadi boleh kita guna dua tangan, tapi hati-hati. Hendaklah batu itu dipegang sahaja, dan jangan ia menyental, bahkan pegang dengan jangan bergerak, dan tangan kiri memegang zakar serta menyental ke batu itu. Mana tangan batunya pegang tangan, tangan kanan pegang batu, ambil alat dia tu, gitanya situ juga. Mana batu tak gerak. Editing boleh dia ajar ni. Maka jadilah kelakuan ini seperti kita membasuh kencing air, iaitulah tangan dia mendiru saja dan tangan kiri membasuh. Kita basuh dengan air kan, kita pegang wayar tu dengan tangan kanan, cucu ya, tangan kanan tahu apa, membantu. Itu boleh. Ataupun tangan kanan pegang timba, pegang apa ni, kendi, cetung, botol, boleh. Maka apabila menyalahi kelakuan yang demikian, nescaya menyalahi syarak. Kalau kita langgar juga, mana kita langgar larangan syarak yang kita dah bincang dalam siri yang lepas, kebanyak apa ni, dalam masalah ini. Yang ke-90, masalah yang 90, istinja dengan 3 batu. Kita nak istinja, kita kena ada 3 biji batu. Apabila kita ingat hadis dalam masalah 87 itu, tahulah kita akan itulah nas yang sahih lagi sahih pada bahawasanya menyempurnakan 3 kali santal itu wajib, yang tak dapat tiada daripadanya. Tak dapat tiada tu terjemah yang baru ni dia panggil yang mesti kita kena buat. Mesti kena 3 biji batu. Dan bermula masalah ini ada padanya bersalahan ulama. Dalam masalah ini ada ulama berbeza pandangan. Maka bermula mazhab kita Syafi'i bahawa tiada pada istinja dengan batu itu daripada menghilang ain. Tak dapat tiada, mana mesti. Dalam bahasa kita tak dapat tiada artinya mesti. Istinja dengan batu itu daripada menghilangkan ain najis dan menyempurnakan 3 kali sental. Sekali, 2 kali, 3 kali biar hilang dia punya ain najis di tempat keluar dia tu. Dan jika menyental sekali atau 2 kali maka hilang ain najis, nescaya wajib sental yang ketiga. Mana kita buat 2 kali tak ada dah, ain kena juga yang ketiga. Itu mazhab Syafi'i. Dengan itulah, maknanya dengan pandangan ini telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawih dan Abu Saur. Ini ulama lain pun, ulama mujtahid juga dalam mazhab Mu'tabar ini pun menyokong pandangan ini. Kena 3 kali. Tulis itu, qaf, tulis qaf 2. Maknanya qaul yang kedua, pandangan yang kedua. Qaf yang kedua, kata Imam Malik dan Dawud Az-Zahiri. Imam Malik dengan Dawud Az-Zahiri kata apa? Bermula yang wajib ialah suci sahaja. Tiadalah menantikan sampai 3 sental, bahkan jika hasil suci itu sekali sental, 1 batu memadailah dia. Mereka, Imam Malik dengan Zahiri kata, dia tengok kepada tujuan batu itu. Nak bilangan ke nak suci? Dan ialah wajah tu satu pandangan, satu pendapat bagi setengah ashab kita ni, sebahagian daripada ulama Syafi'i. Itu mana ashab kita, maknanya ulama mazhab kita. Dan bermula yang ma'ruf daripada mazhab kita ialah yang telah terdahulu tadi, not 3 juga. Ini itu satu, itu masalah. Masalah yang ke-91, istinja 1 batu 3 kali sental. Yang tadi 3 biji batu, ni kita cari batu besar,
batu besar, buat tiga kali. Bucu ni sekali, bucu ni sekali, bucu ni sekali. Haa, boleh ke tak boleh? Telah berkata ashab kita, maknanya ulama-ulama mazhab Syafi'i kata apa? Dan jikalau seorang beristinja dia dengan sebiji batu yang ada baginya tiga bucu. Batu ni ada tiga bucu. Maka disentalnya tiap-tiap bucu itu sekali sental, nescaya memadai ia akan dia. Boleh. Kita naik batu besar, kita buat tiga bucu. Tiga kali sapu. Kerana yang dihendaki tiga sental cuci. Tetapi tiga biji batu lebih afdal daripada sebiji batu yang berbucu tiga. Cari tiga biji juga afdal. Maka hendaklah kira sental dubur tiga kali dan kubul tiga apabila berok dan kencing. Mana tiga hak ni, tiga depan, tiga belakang. Dan yang afdalnya dengan enam biji batu. Maka jika hendak memadakan dengan sebiji batu berbucu enam, boleh juga. Kita cari batu hak besar bucu ni, tiga hak depan, tiga belakang, boleh. Tapi yang afdalnya mana? Afdalnya enam biji batu. Kira sesat satu-satu. Tamaklah kita. Masalah 92, istinja dengan perca kain. Hak ni dekat dengan kita ni. Tuan-tuan tanda situ. Istinja dengan perca kain. Tulis dalam kurungan tepi kita, termasuklah tisu tandas. Kertas tisu tandas tu boleh. Kalau kain boleh, tak kain tisu tak boleh. Tisu lebih baik lagi sebab kita buang terus je. Tak kacau orang dah dia. Bermula beristinja dengan perca kain dan seumpamanya. Seumpamanya tu tisu. Jangan ragu-ragu, tulis situ. Ni tanya waktu tak ada, masuk tandas tak ada air ke, nanah kita, sudah. Tak semaya dah lagi ni, kain luar cemar-cemar apa, tisu banyak tu. Gotel bui kat perak lah. Bagai boleh. Dan seumpamanya daripada benda yang menghisap. Maknanya benda yang menyerap. Dia stok tu, enggak. Dia tak mau benda licin, yang tak pegang najis. Macam kaca tu, plastik hot licin tu tak boleh. Maka itu harus. Lihat masalah 96 nanti. Maka boleh digunakan menyentalnya beberapa kali pada satu perca kain itu dengan syarat tempat sental yang pertama itu jangan kena dengan sental yang kedua dan ketiga dan keempat dan seterusnya. Dan serta pula basah yang sental pertama itu jangan bertemu dengan basah sental yang kedua. Maka di mana tempat yang belum basah dan tiada bersental, bolehlah disental dengan syarat yang demikian itu. Kalau kita air kencing, mudah sikit. Kita ambil tisu hak tandas tu, lipat tiga selalu kak, tiga bucu selalu. Serik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jadilah. Mudah bagi dianya. Sesama masalah. Kena belajar, jangan tak belajar. Masalah 93, istinja lebih daripada tiga batu. Tiga tak cukup ni. Macam mana nak buat? Telah berkata ashab kita, ulama-ulama Syafi'i, dan apabila hasil suci dengan tiga batu, maka tiada dituntut lebih atasnya. Tiga cukup dah, cukup. Tak payah buat tambah lima nil, tak payah. Maka jika tiada hasil dengan tiga, tak jadi tiga, wajib disental dengan yang keempat. Maka jika hasil suci dengannya, maka tiadalah wajib lebih, tetapi disunatkan, dia panggil apa ni, gasal, ganjil. Tulis itu, disunatkan ganjil dengan yang kelima. Maknanya kita mula dengan tiga, tiga, lima, tujuh, waswah lagi, sembilan. Bertambung oleh batu situ, main waswah ni. Maka jika tiada hasil dengan sental yang keempat, wajib yang kelima. Maka jika hasil dengannya, maka janganlah lebih. Cukuplah tu, jangan duk tambah-tambah. Demikianlah pada barang yang lebih sekali,
hasil suci dengan gasal, dengan ganjil, maka jangan lebih. Dan jika tiada nasyai wajib suci dan disunatkan ganjilnya, wallahu a'lam. Ini kita kena belajar lebih daripada kena angka dia, biar ganjil, jangan lebih, jangan kena. Kita berpindah kepada babul istinja bil hajaraini, bab beristinja dengan dua biji batu. Boleh ke tak boleh? Yang tadi ulama-ulama majoriti kata not tiga, kecuali siapa yang kata tak syarat tiga? Siapa? Malik dengan ahlu zahir, ulama-ulama zahiri. Dia kata asalkan suci, tak apa tidak tiga pun, asalkan suci kan. Masalah 94, bab istinja dengan dua batu, dua biji batu. Ketahuilah wahai saudaraku, telah lalu menyebutkan mazhab kita Syafi'i, sah istinja dengan tiga kali sental walau dengan sebiji batu. Sebiji batu tak apa, boleh, tapi kena tiga kali. Lihat masalah 91. Maka Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah telah mengeluarkan hadis yang menyebutkan Nabi istinja dengan dua biji batu. Dengar hadis ini, hadis nombor 14. An Abdullah qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hajatihi faqala iltamis li thalathata ahjarin qala afa'ataytuhu bi hajaraini wa rawsatin fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawsah wa qala innaha riksun. Kata Tirmizi, hadis ini ittirab. Apa dia maksud dia? Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana qada hajatnya. Mana Nabi nak qada hajat, dia kan dia jauh sikit pada orang. Lama dulu tidak ada tanah tandas. Maka sebenarnya kepadaku, Nabi kita beritahu kepada Abdullah, "Ya Abdullah, pergi cari untuk aku tiga biji batu." Dia ambil tiga biji batu, mari sini. Kata Abdullah, maka aku datang akan dia dengan dua biji batu. Dia jumpa dua batu. Tanah pasir, jangan pelik. Kadang-kadang kita jumpa pasir, tak jumpa batu. Ada juga. Dan suku tahik binatang kering. Batu jumpa dua biji batu. Yang lain lagi dia jumpa seketul. Kali tahik utah, kau berapa? Ambil ni ya. Macam apa jadi? Dan aku unjukkan kepadanya. Dia pergi holo ke Nabi, "Ya Rasulullah, ni tiga." Maka Nabi SAW mengambil ia akan dua biji batu itu dan mencampak ia akan tahik kering itu. Nabi ambil batu, hok tahik kering tadi raus, Nabi campak. Dan katanya bagiku bahawa ia riksun ay najisun. Najis ni, tak lewat istinja. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini padanya ittirab. Apa dia maksud ittirab? Dia tulis serabut. Tengok tu. Serabut sanaknya. Serabut maknanya sanak dia tak ada, tidak stabil. Tidak stabil. Tapi huraian hadis ini panjang lagi lah. Tengok di bawah tu. Dan diterangkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sahihnya akan orang panggil serabuknya itu. Serabuknya itu maknanya macam mana hadis ini dikatakan ittirab. Dan telah dikeluarkan. Ini hadis itu ittirab bagi di sisi dia, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari akan hadis ini. Hadis ini Imam Bukhari waktu berbanding dengan jalur lain. Dan dia letakkan di bawah babu la yustanja bi rausin, bab tak boleh kita beristinja dengan raus, dengan tahi hayawan tu, tahi kering. Tak boleh istinja dengan tahi kering. Dia kata di Bayakunyah kata apa, wa zukhtila fi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni.
Muttaribun inda Uhailil al-Fannin. Hadis Muttarib iaitu hadis yang yurwa min qibali rawin wahid au aksar ala aujuhin mukhtalifah mutasawiyah. Mana hadis ni dikeluarkan oleh rawi atau dua orang tapi tak sama dia punya cara. Oh ni kata gini, oh ni kata gini. Itu dia panggil hadis Muttarib. Jadi panjanglah. Yang pentingnya Imam Bukhari bawa hadis dalam kitab dia sahih. Jadi masa tidak jadi hadis ni Muttarib sini tapi ada di dalam jalur yang lain. Tamaklah kita berpindah kepada babul istinja' bil hijarah. Babul istinja' bil hijarah. Masalah yang ke-95, istinja' babul istinja' bi ghairi al hijarah. Istinja' lain daripada batu. Dengan lain daripada batu. Boleh tak boleh kita istinja' lain daripada batu? Kata setengah daripada ahlu zahir. Ahlu zahir ni ulama-ulama mazhab zahiri, dia panggil ahlu zahir. Dengan hadis pada masalah 85, 87 menunjukkan bahawa tiada harus istinja' lain daripada batu saja. Puak dia ni batu, kayu, tisu tak boleh pakai belakang. Jadi kita ambil hak ni lah. Hak jumhur kata boleh lah. Dan telah berjalan semua sekalian daripada taifah ulama, maknanya pandangan ramai di kalangan ulama Islam ini, bahawasanya tiada tertentu, tiada had boleh beristinja dengan batu saja, bahkan boleh umpama perca kain dan kertas dan kayu dan lainnya menempati tempat. Alhamdulillah kata tuan-tuan. Maknanya majoriti ulama kata boleh. Kita yang tak boleh siapa tadi? Ahli zahir dia kata tak boleh. Jadi kita pakai hak majoriti lah. Kalau tidak lekat lagi tanya, kan? Nak cari batu saja ni. Masuk dalam hotel siapa dia boleh buat batu? Berambak dengan tokel sombak habis tanah orang tu. Kita pakai batu. Asalkan syaratnya ada makna padanya menghilangkan dan membersihkan. Menghilangkan najis tu dan membersihkan. Kalau nak kira batu dengan kertas tisu ni baik tisu. Batu ni nak tanya setara mana yang sakit. Tapi alat zaman tu dia guna batu. Alhamdulillah. Sedap je ni. Nabi sebutkan tiga batu. Nabi sebut bisalah satu ahjar. Tiga batu. Itu hadisnya. Tersentuh sebutnya batu begitu kerana ghalib. Tanda. Ghalib tu mana? Kerana kebiasaan. Keadaannya kita mudah dapat dicari ialah batu. Zaman dia tu batu mudah. Maka disebutnya lah batu. Itu maknanya sebut tu alal ghalib, kebiasaan. Masyarakat masa tu semuanya istinja dengan batu. Masyarakat zaman kita ni istinja dengan tisu. Dan lagi yang menunjukkan atas tiada tertentu dengan batu ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegah daripada istinja dengan tulang dan tahi kering. Nabi kita larang. Maknanya kalau dia kata tak boleh batu, tak payah cakap benda orang lain, tak pakai batu-batu sudah. Dan jikalau tertentu istinja dengan batu sahaja yang boleh dilakukan, nasaya ditegahnya istinja dengan lain daripadanya semata-mata semacam ia menegah tulang dan tahi kering itu. Jadi oleh kerana tidak ada tegahan itu, maka kita mengatakan dia lebih terbuka. Masalah 96, istinja dengan barang yang serupa batu. Benda yang serupa batu. Mana kerah juga maksud dianya. Manakala harta engkau akan bahas dalam masalah 95 itu lain daripada batu, tahulah kita bahawa boleh beristinja dengan barang yang seumpama batu. Kata ashab kita, mana ulama Syafi'i itu, ingatlah istilah ni. Dan bermula yang menempati tempat batu ialah tiak-tiak yang keras lagi suci, lagi menghilang ia bagi ain najis. Bukan ia itu benda yang dihormati seperti makanan. Ingat ni. Jangan ambil makanan buat istinja.
roti kering kerah molek eh. Eh boleh kalau roti kering pun jadi tu. Nah. Hak kerah molek tu jadi dah tu. Tapi tak bolehlah dia panggil benda tu benda dihormati. Benda ada kehormatan, maka tak boleh kita buat. Nah, jangan buat. Zaman kita hari ni. Kertas yang ada tulisan. Jangan dimain. Ni kadang-kadang kita tak perasan, buat lapik makan lah, berapa benda, lapik pempoh anak, tengok-tengok kertas ni tulisan penuh dengan ayat Quran. Tulisan Rumi ni. Tulisan Rumi, bukan lu tulis nama Allah, orang baca apa? A-L-L-E-S. Lagi baca apa? Baca apa? Baca Allah. Lepas tu kita duduk lapik makan, lapik pempoh anak. Jangan hati-hati, jangan duduk lapik makan. Beli kertas khas untuk nak lapik makan. Beli apa ni? Kertas-kertas apa dia, plastik banyak ke lagi di pasar tu. Ni anak nak tengok perhati, ini masalah yang kita tak apa-apa cakna ni. Duduk lapik dengan kertas sok khabar ni. Sok khabar pula sekarang ni, jenis zaman dulu lain. Kalau sok khabar tu berita-berita ya. Sekarang ni ada sisipan di celah tu, ruang agama. Ruang agama ni kena. Ni ada orang keluar dalam video ni, tisu hok tangan, tisu tanda hok bulat tu, ada tulisan Allah pula situ. Buat kapir ni main sungguh buat dia. Pasal itulah bila ada orang kempen. Kempen apa ni? Utamakan beli barang-barang orang Islam ni, kita kata sokong lah. Tapi kadang-kadang tak cukup barang kat kita pun. Barang tak ada. Kena orang lain buat juga. Cuma sekurang-kurangnya orang bukan Islam, kalau dia nak kena kita, dia berhati-hati. Barang ni orang akan boikot ni. Kan? Ni timbul pula kedai-kedai restoran yang tipu. Letak bismillah besar-besar, tu dia kapir. Hindu macam-macam ada. Tengok sini. Jangan ada benda yang dihormati seperti makanan. Kata Abu Anas, termasuk jugalah kertas-kertas surat khabar yang ada tulisan-tulisan yang ayat. Ya, jawi ke Rumi. Kalau tulisan Cina sekalipun, kalau dia tulis Allah, kita tak diguna juga. Jangan main. Dia kata tak apa, surat khabar Cina kita tak faham. Kita tak faham pun kena tahu juga. Dan bukan ia pula juzuk daripada binatang. Jangan ambil sebahagian daripada binatang. Ekor binatang pergi buat apa ni, buat istinja, tak boleh. Masalah 97. Istinja dengan 2-3 macam benda. Dia tadi kita nak 3 batu. Ulama kata tak apa, tidak 3 batu pasal ke 3 kali sapu. Sekarang ni kita nak jamak. Boleh ke tak boleh? Seorang telah berqadha hajat, maka mengambil ia akan 2-3 jenis yang akan beristinja dengan dia, seperti satu batu dan satu buku, sebuku kecil daripada kayu. Kita cari kayu dan secebih kertas. Cukup dah 3 kan? Boleh ke tak kita jamuk 3 alat? Maka adakah harus yang demikian itu? Soalan. Al-jawab, telah berkata para ulama, tiadalah disyaratkan pada segala benda itu waktu beristinja pasti mesti pakai dan disentalkan sejenis sahaja, tiada boleh campur-campur. Maka yang demikian itu tiada disyaratkan. Bolehlah kita cari kertas ada sah, batu ada sebiji, kayu ada sah, campur 3 tu sah. Bahkan harus menyental kuburnya dengan batu dan pada duburnya dengan kertas, atau sebaliknya, dan harus pada salah satu daripada kubur dan dubur itu menyental batu dengan kertas sekali, atau kertas serta perca kain dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Bagaimana boleh? Masalah 98, tahi binatang dan hadis najisnya. Tadi Nabi kita marah dia kan, fa innahu riksun, adalah tahi segala binatang daripada kerbau, lembu, kambing, unta dan biri-biri dan lainnya, semuanya najis. Tak boleh guna. Dan jikalau kering sekalipun. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu dalam masalah 94, Nabi kata innaha riksun, bahawa saya itu najis, dan kerana itulah tiada ia boleh beristinja dengan dia. Cuma kalau kita nak bahas lagi, ada para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, dia kata air kencing dan juga najis hayawan yang dimakan itu tidak najis. Mana benda tu ada khilaf situ. Ada khilaf di dalam perbahasan ini. Tapi
tuan syekh kita ni fokus ke mazhab Syafi'i, kita pun ambil hak dia lah, hak Syafi'i. Kalau nak main bahas belaka, jawabnya tak habis kitab kita ni. Hak ni berasa letih dah nak habis ni. Masalah 99, babu karahati ma yustanjabih. Bab tegahnya perkara-perkara yang dilarang, yang ditegah daripada melakukan istinja dengan dia. Apa dia ke benda yang tak boleh istinja dengan dia? Ketahuilah bahaya saudaraku, pada bab ini Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi mendatangkan hadis yang menyebutkan barang yang haram istinja dengannya, katanya. Ha, tengok hadis nombor 15. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju bil rawsi wala bil izami fa innahu zadu ikhwanukum minal jin. Maksud dianya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah beristinja sekalian kamu dengan tahi binatang yang kering, dan jangan istinja dengan tulang, kerana bahawasanya tulang itu makanan saudara kamu sama-sama Islam dari kalangan jin. Ha, kita jangan duduk makan ni, kena ke saudara kita jin, jin ambil nak makan tengok, wah bang, alah dia ni, eh tak taruh kogu ni. Ha, pasal itulah Nabi kita bila waktu jin minta makanan, Nabi kata semua tulang-tulang yang disembelih hak halal tu makanan dia. Abu Hanah kata, kalau tuan-tuan makan sup tulang, jangan perhabis lah, jangan kikis perhabis, tinggal kat kegu kata. Ha, tinggal kat jin kata. Jadi puak kita ni minat juga makan tulang tak, berebut dengan jin lah awak dia je. Masalah yang ke-100, istinja dengan ketul tahi kering. Maka istinja dengan ketul tahi kering itu, tahulah kita akan tegahnya, mana kita dah tahu Nabi kita larang. Manakala kita dengar hadis Nabi dalam masalah 99 itu, kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 99 itu di sisi sekalian ahli ilmu, semua ulama-ulama Islam mengambil hadis ini. Intaha. Ha, kalau tuan-tuan jumpa alif ha, kita kena baca intaha, maknanya tamatlah nukilan. Itu istilah dia. Ha. Maka padanya menunjukkan tegah larangan daripada istinja dengan segala najis. Dan hadis itu menunjukkan atas tegah ini lagi oleh hadis dalam masalah 94. Banyak lagi 2-3 hadis ada. Masalah yang ke-101, istinja dengan benda najis, benda lain lah. Kita telah ketahui dengan masalah 100, tiada boleh beristinja dengan najis, sama ada najis itu benda cair atau beku. Maka jikalau istinja seorang itu dengan najis, nasyaya tiada sah istinjanya, dan wajib kemudian daripada istinja itu dengan air, kena pergi cari air basuh pula, dan tiada mad'i dengan batu, kerana tempat itu telah jadi najis dan asing dari luar. Maknanya kita pergi heret dengan benda lain, jadi dia jadi makin luah lah dia punya najis. Nah, tak boleh dah, lepas pada tu batu je boleh. Masalah 102, istinja dengan tulang dan seumpamanya. Ah, kita main tulang pula. Dan adalah istinja dengan tulang itu telah zahir tegahnya seperti yang tersebut dalam masalah 99 itu. Yang pertama, kerana keadaannya licin, maka tiadalah ia menyapu dan membersihkan daripada najis. Satu, maka masuklah tegah sekalian barang yang licin seperti kaca dan lainnya. Kaca, plastik, licin, tak boleh buat istinja belakang tu, sebab dia tak lekat najis. Dan pula tegak itu, sebab yang kedua ditegah itu kerana makanan bagi jin, maka menjaga ia atas sekalian yang dimakan, tiadalah boleh beristinja dengannya, dan dihubungkan dengannya akan segala yang dihormati seperti juzuk binatang. Eh, kita pergi dekat-dekat, kita pegang apa-apa lembu ke, sudah kita istinja, kita pergi pegang ekor lembu kita, pergi waksa istinja, jangan. Tidak boleh lah kita, lembu pun pening. Dan segala kertas, ada sini, dan segala kertas yang tertulis ilmu di atasnya,
dan yang lain daripada yang demikian itu. Nah, jangan kacau lah. Jangan duk ambil kertas yang ada tulisan kita pergi buat istinja. Saya kata termasuklah buat lapik duduk, buat lapik makanan. Itu pun termasuk. Yang ke 103 masalah beristinja dengan benda yang dimakan dan dihormati. Maka apabila telah kita baca masalah 102 di atas, tahulah kita akan hukum beristinja dengan benda yang dimakan dan yang dihormati itu haram. Dengan buah-buahan ke, dengan apa ke, roti ke, apa tak boleh. Maka jikalau istinja juga dengannya, maka yang asah, asah itu pendapat yang paling sahih, tanda itu tiada sah istinjanya. Tetapi sah ia beristinja dengan batu kemudian daripada itu, ambil batu pergi tanya pula boleh. Dan jika tiada bersengkilat, tak tahulah berapa dia sengkilat ni, tapi kita faham tulis itu, jika tidak berpindah najis itu daripada tempatnya. Sekelak ni maknanya najis itu tak pindah daripada tempat. Kita pergi tanya ke benda ni, najis duduk tempat dia tu, dia duduk celah poho. Alak. Tidak boleh. Air je boleh naik, boleh selesai masalah. Dan kata qil, tuan-tuan tanda. Kata qil maknanya satu pandangan ulama, sah istinjanya itu dengan makanan dan segala yang dihormati itu serta maksiat, wallahu alam. Ada juga sebagai ulama kata sah dah istinjanya, tapi dia maksiat, dia berdosa sebab dia langgar peraturan syarak yang larang daripada kita istinja dengan makanan-makanan yang dihormati. Masalah 104, jin itu mewujudkah? Menarik ni, tulis itu, jin ni ada ke tak ada? Hei, ada. Tak aja tengok pun, cuma waktu-waktu ada orang yang kena rasuk. Tok Bomo kata jin rasuk. Nah, kita tengok dak juga. Macam mana nak jawab? Ha, tengok jawapan. Kita sekalian orang Islam yang percayakan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sebab yakin akan sabda Nabi. Kita yakin Nabi kita beritahu dalam Quran apa sebut jin, suratul jin pun ada mengatakan adanya jin, memang wujud jin. Maka pada hadis 99 itu satu daripada hadis yang menunjukkan jin itu ada. Kata ulama falasifah, berbagai falasifah, ulama-ulama falsafah, ahli-ahli falsafah yang duk mikir dengan otak dia, itu ahli falsafah nama dia. Kita hari ni tak ada kata tidak ahli falsafah. Orang yang betul-betul berfikir, kita kata ahli falsafah. Tapi hok ramai sampai kita ni bukan ahli falsafah, ahli kepala sampah nama dia. Mikir dok kata korang lebih-lebih. Masya-Allah tabarakallah. Kalau buka dalam Facebook ni ahli kepala sampah saja ni. Dia kata korang tu pelik-pelik. Macamlah dia tu betul sangat kan? Yang kita kata masalah. Kata ulama falsafah, ulama falsafah, bermula jin itu pada hakikatnya tidak ada. Mereka nafi ada jin. Hanya ialah perkara basait ghair murakab. Mana ada satu benda yang tak boleh nak pasang. Macam cahaya begitu, nak susu tak boleh. Dan malaikat itu pun demikian juga. Mana tak ada benda lah dia tu, tapi macam cahaya gitu. Maka yang telah nyata kepada kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam masalah 99 itu menunjukkan adanya jin seperti kita juga ada. Makan, minum dan jima' ya. Dengan ijma' sekalian muslimin, maka ialah satu makhluk daripada makhluk Allah. Jin memang wujud. Begitu juga malaikatnya satu makhluknya juga, yang dijadikan daripada nur. Cuma bezanya malaikat ni tiada makan dan tiada minum. Itu malaikat dia makan tak, minum tak. Jin makan minum, ada kahwin. Dia menikah jin. Demikianlah adatnya dijadikan Allah. Yakni tiada dijadikannya seperti kita, ada bertabiat makan dan minum. Siapa dia tu? Malaikat. Malaikat ni dia jadi pada cahaya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak ada syahwat.
Karena itulah dia jaga amanah Allah Ta'ala ni sangat baik. Nak rasuah berapa dia tak makan. Kita tak boleh rasuah ni, tak makan masalahnya. Tak usah kata muaku lagi ni. Kalau iman pada Allah Ta'ala tidak ada, dia panggil dari sudut integritinya, memang akan terjebak belaka dengan benda-benda yang tak baik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Masalah 105, tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Adalah kita dengan hadis dalam masalah 99, tahulah kita akan tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Dan kata Syekh Al-Qastallani, Qastallani nama ulama, dan ada tersebut dalam hadis Abi Daud daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya segala utusan jin yang telah datang mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni pernah bertemu dengan jin, dia panggil Lailatul Jin. Nabi bawa Ibnu Mas'ud pergi sekali. Ada ngaji cerita jin sikit. Jadi waktu tu Ibnu Mas'ud pergi sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dekat nak jumpa dengan jin, Nabi buat garisan. Dia garis bulat gitu. Dia suruh, kata Ibnu Mas'ud, muduk sini, jangan keluar. Ramah jin mari lepas ni. Kalau mau keluar daripada garasan ni, kena tijuk. Kena pijuk ke jin. Nah, ini dia panggil ilmu pagar. Ini nak belajar ilmu pagar ni, kena mari pengerah lah dulu. Tidak mudah nak ajar ilmu pelik-pelik gini tak? Ilmu pagar ni maknanya. Kalau pagar gini, tak masuk. Ibnu Mas'ud di situ, dia tengok pelik-pelik dari tuan mari. Ada hok pala macam kambing, ada hok kaki kecil. Pelik jin. Allah buka ke dia. Lama dia duduk ceramah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Ibnu Mas'ud tertidur dia. Tertidur. Habis ceramah, dengar cerita ni tuan-tuan. Selepas Nabi kuliah, telah berkata mereka itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin pun cakap, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, tegahkan olehmu akan umat engkau daripada beristinja dengan tulang dan ketul-ketul tahi binatang." Tolong bagi tahu ya Rasulullah kepada manusia, jangan buat istinja dengan dua alat ni, tulang dengan tahi binatang, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadikan ia bagi kami, rezeki bagi kami. Makannya kita, jangan kacau. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegak ia akan umatnya daripada demikian itu dengan sebenarnya, innahu zadu ikhwanikum minal jin. Nabi kata apa? Itu makanan, zadu ikhwanikum minal jin, makanan saudara-saudara kamu dari kalangan jin. Ada riwayat lain pula, dia minta makanan. Ya Rasulullah, tak ada ke makan? Nabi kata, semua tulang-tulang yang disembelih tu, yang disembelih sebut nama Allah, itu makanan kamu. Kata dia Abu Anas, waktu anak baca cerita hadis ni, kita pun teringat ke puak kita. Kita nak suruh ramah kuliah nak buat macam mana? Ceramah perdana, tidak tulis bawah tu, makanan disediakan. Rupanya kita ngaji lebih kurang juga ni. Fobok jin lepas pada ceramah minta dengan Nabi, ya Rasulullah, tak ada ke rezeki? Makan tak ada? Nabi kata, semua hak tulah tulah hak sembelih tu makan nemu belaka. Ini kita ni. Tak apalah menurut jin pun asal mari ngaji. Ni tak tahu menurut jin buat makan, yang ngaji tak mari juga. Tak jadi. Kita berhabis bab kita ni sebab dia tajuk berkaitan. Babul istinja bil ma. Tadi kita istinja dengan batu. Bilangnya dia tiga, bilangannya dua. Kemudian kita istinja dengan alat lain daripada batu seperti kayu, kertas dan lain. Yang terakhir ini istinja dengan air. Ini kemuncak dalam ni. Masalah 106 ni istinja dengan air. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula istinja dengan air itu harus boleh. Jangan kata ya air ni macam mana buat istinja? Kan? Air ni bersih kita buat minum, buat mandi. Sebagaimana harus beristinja dengan batu dan dengan yang menepati tempatnya, maknanya yang seumpama dengan batu, itu maksud menepati tempatnya. Tetapi antara keduanya itu airlah yang afdal. Manakala batu dengan air, air yang terafdal. Jika hendak direngkaskan memakai satu saja, maka air yang afdal. Dan kata setengah ulama salaf bahawasanya rengkaskannya atas batu lebih afdal. Ada kata batu lebih afdal daripada air. Sebab air boleh minum, batu tak boleh makan. Jadi buat istinja lah dia tu. Jadi ada khilaf juga situ. Masya Allah, tabarakallah.
Masalah 107. Istinja dengan air dan batu. Capur sekali. Telah berkata jumhur, majoriti, ulama' daripada salaf dan khalaf. Mana ulama' dulu, ulama' kemudian. Dan telah ijma' ahlul fatwa. Daripada a'immatul amsar, imam-imam di seluruh pelosok dunia. Itu mana a'immatul amsar. Bahawasanya yang afdal istinja itu ialah menghimpunkan antara air dan batu. Itu afdal. Kita batu dulu, lepas tu baru kita basuh. Sampai kita hari ni kesak dengan tisu dulu, baru basuh dengan air. Mudahlah. Kalau tidak tepek habis tangan tu dah. Maka pakailah batu dahulu daripada air supaya berkurangan najis dan sedikit kena di tangan waktu membasuhnya dengan air. Kemudian pakailah air. Maka jika hendak merengkasnya, yakni menggunakan salah satunya, haruslah pilih mana-mana yang suka di hati. Boleh dua-dua, boleh. Dan jikalau ada keduanya sekalipun, yakni harus memakai batu dengan adanya air. Kita ni dah tak ada air bawa nak pergi ke batu. Ada batu, ada air, boleh pilih salah satu. Dua-dua boleh. Dan harus pula memakai air sahaja dengan ada batu. Maka jika tiada hendak pilih, yakni berkehendak yang afdal memakai daripada keduanya, maka airlah yang lebih afdalnya daripada batu. Kerana air itu menyuci, menyuci ia akan tempat najis itu, akan sebagai cuci yang hakiki. Kena basuh air cuci sungguh. Batu ni kalau korek dengan tangan, jumpa pula. Dan adapun batu itu tiada menyucikan seperti air, hanya meringankan dan mengurangkan najis, dan diharuskan sembahyang serta najis yang dimaafkan daripadanya. Dimaafkan. Maksudnya kalau kita korek betul-betul, memang jumpa lah. Jumpa. Baru main dengan batu gitu. Ini di antara najis yang dimaafkan. Masalah 108. Istinja dengan air dan hadisnya. Manakah hadis yang menunjukkan istinja dengan air? Adalah Imam Abu Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis istinja itu dengan air itu, bahawa menunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuat dan beramal istinja dengannya. Nabi kita memang dia basuh. Ada basuh dengan air. Katanya, tengok hadis nombor 16. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: Murna azwajakunna an yastatibu bil ma, fa inni astahyihim, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Hadisun hasanun sahih. Maksud dianya, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu ummul mukminin radhiyallahu anha, katanya Aisyah bagi tazkirah kepada kaum muslimat. Puan-puan wanita saja. Dia kata apa? Suruhlah kamu, oleh siang kamu akan suami kamu, bahawa membersih diri mereka itu daripada kencing dengan ber dan berak dengan air. Awak semua ni balik suruh suami basuh dengan air. Maka bahawasanya aku malu akan mereka itu bercakapkan dan menyampaikan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian kepada mereka. Aku malu, Aisyah kata, nak beritahu pada orang laki-laki Nabi kita basuh apa ni? Kemaluan dia dengan air. Sebab benda ni terlibat dengan kemaluan. Dan kata Aisyah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia memperbuat akan istinja dengan air. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan hadis pada bab istinja dengan air itu telah datang daripada riwayat daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali dan Anas dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anil jami', dan bermula hadis ini hadisun hasan lagi sahih. Jadi selesai masalah kita. Istinja dengan air sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah 109, istinja dengan air dan hukumnya. Apa hukum? Kata Abu Isa, dan di atas hadis Aisyah dalam masalah 108 itulah amal ahlul ilmi. Ulama-ulamanya beramal dengan hadis ni. Maknanya boleh kita istinja dengan air. Iaitu memilihi mereka itu akan baik beristinja dengan air
dan jika istinja dengan batu itu memadakan sekalipun pada si mereka itu, dan bahawasanya sunat mereka itu akan istinja dengan air, dan memikir mereka itu akan dia lebih afdal diamalkan, dan dengan dialah berkata Sufyan Tsauri, Amrullah Ibn Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq rahmatullahi ta'ala jami' mengatakan bahawa afdal kita beristinja dengan air. Nah, ini tazkirah sikit. Dia panggil motivasi. 110. Masalah 110. Tanda tuan-tuan. Malu dan adab isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ni orang yang beradab. Wahai saudaraku, dengan hadis yang di dalam masalah 108, hadis Aisyah itu, tahulah kita bahawa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada mempunyai sifat malu dan sangat beradab. Dengan dalil Siti Aisyah radhiyallahu anha tiada melakukan satu perbuatan yang tidak sopan kepada laki-laki, dan jikalau mereka itu isteri-isteri Nabi itu bersifat ibu sekalipun kepada sekalian orang mukmin. Orang mukmin tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Walaupun Nabi wafat, dia bersifat ibu tapi dia bersifat malu. Nak cakap orang laki-laki dalam masalah benda gini. Maka tempat yang patut beradab itu lebih baik beradab jua. Maka jadilah seolah-olah makna perkataan hadisnya dalam masalah 108 itu begini. Begini dia punya huraian dia. Wahai sekalian kaum perempuan, kata Aisyah kepada murid-muridnya yang perempuan, suruh oleh kamu sekalian akan suami kamu bahawa beristinja ia dengan air. Adapun sebab aku suruh kamu sekalian menyuruh suami kamu yang demikian, bukannya aku tak boleh berkhabar dan menyampaikan kepada mereka akan segala perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tetapi dengan kerana kamu semua boleh menyampaikan, dan pula perkara itu bersangkutan dengan kemaluan, maka malulah perempuan hendak menyebutkan kemaluan laki-laki, khususnya orang-orang perempuan yang tiada segianya membuat tiada canggung dan tiada muruah, tak ada maruah begitu. Maka dengan kerana segia bagi perempuan itu berapa banyak sifat malu dan muruah, inilah aku suruh kamu semua menyampaikan kepada suamiku, suami kamu sekalian, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristinja ia dengan air. Kata dia Abu Anas afallahu anhu, inilah di antara harga tening perkara yang kita kehilangan zaman kita hari ini. Bila mari zaman penjajah, kita hilang dah sifat malu. Orang perempuan dengan laki-laki bercakap tak ada masalah apa-apa. Yang perempuan bangun ceramah depan laki-laki, kita pula tukar takbir bagi dia. Nah, ada setengah perempuan ni dahlah bercakap, cakap pula depan laki-laki dalam masalah yang berkait dengan wanita, dengan faraj, dengan pelik. Kita laki-laki malu nak cakap, dia tak malu, hilang sifat malu. Mari zaman kita pula hari ni nyajak melompat pula depan laki-laki, dia panggil Panama, berapa nama Panama ni? Oh, lompat pula dah. Nak kata apa? Habislah kita suasana-suasana yang begini. Nak mengembalikan sifat malu yang Nabi sebut al-haya'u minal iman ke dalam diri anak-anak kita sangat sukar hari ni. Daripada kecil lagi duk capo, mana ada sifat malu dah. Allahul musta'an. Macam mana kita nak belajar dengan ulama-ulama salafus salih bagaimana malunya sifat mereka. Subhanakallahum hamdika. InsyaAllah kita akan sambung lagi masalah yang ke-111, babu maja'a anna nabiyya sallallahu iza arada al-haja ab'ada fil mazhab, dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahum wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.